asing, ya, di mana warga negara asing tersebut beberapa telah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 78 huruf angka 3. Terkait dengan temuan ini, kami akan melakukan pemeriksaan secara detail, dan apabila nanti dalam pemeriksaan nanti terbukti adanya pelanggaran keimigrasian, kami akan memberikan sanksi berupa tindakan keimigrasian orang tersebut untuk keluar dari wilayah Indonesia, dan kita ajukan penangkalan, ya. Jadi ke depan insya Allah kami akan melakukan kegiatan ini, intensitasnya kami tingkatkan terkait untuk meminimalisir